warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat mengikuti sekali lagi rancangan Dapur Masak dan juga Dakwah saya, yang mana sebuah rancangan yang akan memberikan anda manfaat dunia dan juga akhirat dunia, yang mana pada rancangan ini saya akan sharekan tips-tips masakan. Dan juga melalui rancangan ini, saya juga akan menyampaikan sedikit nasihat-nasihat agama. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan sharekan satu lagi masakan. Masakan ini masakan yang boleh dikatakan agak rare, hampir pupus. Anda tidak akan mendapatkan masakan ini dengan mudah di warung-warung. Dan bahkan di rumah-rumah pun sekarang makin lama dan makin jarang memasaki masakan ini. Masakan yang dimaksudkan adalah masakan sambal godok. Sambal kuduk kan? Sambal godok. Sambal godok ini dia merupakan masakan lawan kepada sambal goreng. Kalau sambal goreng, bahan-bahan dia digoreng, kemudian dia punya hasil tu tadi menjadikan sebuah masakan sambal goreng yang agak kering, tak berkuah. Sementara sambal godok pula, godok adalah bahasa Jawa yang bererti rebus, atau in English boil. Yang mana dalam masakan ini, bahan-bahannya juga digoreng, dan tahunya, tempenya, dan udangnya, dagingnya dan sebagainya. Cuma masakan sambal godoknya lah masakan yang berkuah. Berarti kuahnya banyak. Jadi nak tahu macam mana masakan sambal godok ini? Ia merupakan masakan yang boleh dikatakan bukan macam selalu slogan saya dalam masakan-masakan yang lain, iaitu cepat, mudah dan juga sedap. Sambal godok ini pula merupakan masakan yang agak sikit rumit. Banyak bahan dia, banyak proses dia. Dia taklah cepat. Dia tidaklah begitu mudah sangat. Tapi yang penting, dia sangat-sangat sedap. Pasti siapa yang pernah mencuba masakan ini akan tahu macam mana rasanya masakan sambal godok ini. Jadi insyaAllah pada hari ini, mudah-mudahan dengan perkongsian ini, khususnya ibu-ibu, isteri-isteri, dan bolehlah mencubanya di rumah masing-masing. Okay? InsyaAllah, mari saya tunjukkan bahan-bahan untuk memasak sambal godok. Baik, insyaAllah ini dia bahan-bahan untuk memasak sambal godok. Yang pertama, tempe yang telah dipotong dadu dan juga digoreng. Ini semua bahan utamanya ya. Tahu yang telah dipotong dadu dan juga digoreng. Okey. Kacang panjang yang telah dipotong-potong dan juga digoreng. Kemudian kita akan menggunakan udang. Udang ini pun juga nanti akan kita goreng. Kita akan menggunakan daging. Daging juga akan digoreng. Kemudian sebagai tambahan, cili merah 2 batang dan cili hijau 1 batang dihiris. 1 biji bawang besar dihiris. Kemudian bahan-bahan tumbuk atau bahan-bahan blendernya. Ada 2 batang serai, lebih kurang 1 inci lengkuas, lebih kurang 1 inci halia, 3 biji bawang besar, lebih kurang 4 ulas bawang putih ni. Ini bawang putih yang dah saya siapkan lah, saya blender. Dan juga belacan. Ini yang penting ni. Kalau tak ada ini, boleh siapa yang masak akan kena pancung. Okay? Jadi,
Inilah bahan-bahannya insyaAllah. Dan juga untuk kuahnya, kita memerlukan santan. Jadi, ini bahan-bahannya insyaAllah. Mari saya tunjukkan cara-cara kita memasak sambal godok. Bismillahirrahmanirrahim. Mari saya tunjukkan cara-cara kita nak masak sambal godok. Sebenarnya masakan ini satu ketika saya pernah tunjukkan dah, tapi ketika itu saya masih belum sharing-sharing lagi, setakat tunjuk-tunjuk aja dengan kawan-kawan. Ini antara masakan yang kadang-kadang saya masakkan untuk keluarga. Dan daripada situ ramai yang berminat dengan masakan sambal godok. Ini seperti mana yang dikatakan, sambal godok ni tidak mudah untuk didapati. Kat warung-warung kebanyakan semua sambal goreng. Sambal godok agak jarang kita boleh mendapatkannya. Jadi kalau dengan ini, insyaAllah kita boleh memasak sendiri sambal godok ini. Dan untuk memasak masakan ini taklah begitu mahal. Lebih-lebih saya lihat sebab ada udang, ada daging, $15. Anda boleh beri lebih kurang 6-7 di kalangan ahli keluarga untuk memakan masakan ini. Jadi kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Panaskan kuali. Pertama sekali saya nak goreng dulu udang saya ni. Yang lain semua dah digoreng. Cuma tinggal udang saja belum goreng. Ini bekas minyak. Ini bekas minyak daripada menggoreng tahu dan juga tempe. Seperti yang dikatakan, memasak ni mesti ada. Orang English kata passion. Kemahuan. Bila mana ada kemahuan, hati akan menjadi ikhlas. Dan bila mana ada kemahuan, hati ikhlas, apa kita buat semua happy. Suka. Macam itulah. Alhamdulillah yang Allah kurniakan kepada saya. Dan saya suka memasak. Dan insyaAllah setiap kali saya memasak, saya ikhlas. Saya tak pernah berkira apa ke dengan ahli keluarga saya. Dan lebih-lebih lagi bila mana masakan-masakan yang dihidangkan disukai oleh keluarga. Seperti mana yang dikatakan, bila mana orang suka pada kita, orang akan doakan kita. Kan? Kalau orang tak suka kepada kita, orang akan menyumpah kita. So, sentiasa berusaha untuk mencari kesukaan orang, kesayangan orang. Jangan mencari kebencian orang. Ya? Jadi, insyaAllah minyak pun dah panas. Ini akan bunyi sikit bersek-bersek ni. Yang dimasukkan. Kemudian ni boleh sikit dulu. Tahan dulu sikit dah daripada minyak ni tu sikit. Ini udang tu kan ada air. Sebab tu dia meletup-letup kerana dia ada air. Dah digoreng sedikit, memang kita dah boleh angkat. Tak perlu lama. Nanti bila mana sambal godok kita yang kita katakan berkuah tu dah jadi, kita boleh masukkan bahan-bahan lagi. Dan dia akan jadi apa? Dia akan jadi ini apa? Masak. Dia akan jadi masak. Okay, insyaAllah kita akan goreng. Sesudah itu, daging kita dulu.
kita goreng daging. Dan daging ni cepat apa, empuk nanti ya. Jadi dia akan menaikkan rasa masakan kita kalau kita goreng sedikit agak daging. Setelah itu kita dah boleh masukkan bahan pisah kita ni tadi. Okay. So ini tadi bahan-bahan apa yang kita blender, terdiri daripada 3 biji bawang, lebih kurang 1 inci halia, 1 inci lengkuas, 2 batang serai dan 4 ulas bawang putih dan juga belacan. Saya telah menunjukkan cara-cara masak sambal godok ini. Sebelum kita berakhir, saya akan sampaikan sedikitlah lanjutan daripada sifat-sifat ketakwaan yang dikehendaki oleh Allah atas hamba-hambanya yang beriman selepas Ramadan berlalu. Apakah ciri-ciri pada macam mana kita nak menjadi hamba Allah yang yang bertakwa? Okay. Kita masukkan sedikit air daripada bekas tumisan. Ya, kepada tadi dah nampak macam pecah minyak sikit. Kemudian kita tumis lagi sampai pecah minyak betul-betul sebelum nanti kita masukkan semua bahan-bahan yang lain. Kemudian dia agak nampak macam pecah minyak, kita boleh masukkan santan bahagian yang pertama kan? Sebab santan kita akan masuk 2 bahagian. Yang pertama ni kita akan biar dia tumis. Jadi daripada santan tu akan naik minyak, minyak kelapa. Aroma minyak kelapa ni sangat sangat apa, mantap eh, sangat sedap. Kita tulis apa, daging sampai dia pecah minyak lagi, pecah santan lagi ya. Agak kemudian sudah pecah minyak, pecah santan, kita masukkan air lagi. Tunggu sampai agak mendidih, kemudian baru kita akan masukkan semua bahan-bahan yang baik. InsyaAllah. Kita mari kita lihat tumisan kita ni sudah pecah minyak. Kita masukkan bawang dan cili merah, cili hijau yang telah kita goreng. Kemudian kita masukkan udang kita. Kemudian selanjutnya kita boleh masukkan tempe kita. Kemudian selanjutnya masukkan tahu kita. Akhir sekali kita masukkan sayur kacang kita. Sedap lagi. Kemudian saya nak tambah air sikit lagi. Seperti mana yang dikatakan, sambal godok ini dia berkuah ya, dia bukan macam sambal goreng yang kering. Dia berkuah, mesti nak berkuah. Kalau tak berkuah dia tak namakan godok. Godok tadi kan namanya rebus. Ini lepas dia mendidih, kita dah boleh masukkan santan untuk pekatkan, untuk pekatkan apa, masakan sambal godok kita ni. Ha ni, insya-Allah. Ya. Ini digodok ini. Jadi direbus.
walaupun dah digoreng tapi di direbus semula. Kemudian kita masukkan santan kita. Santan mesti cukup kan? Selalunya dengan jumlah yang ikut ukuran yang tadi kita memerlukan lebih kurang 1.5. Kita memerlukan 1.5 kotak. Dan ini kita akan biarkan sebentar sampai masakan kita ini agak kering sikit. Lepas tu nanti baru kita akan rasa kurang lebihnya. Dan saya nak letakkan sedikit perisa dulu sebelum nanti ya, diletakkan garam. Ini insyaAllah sambal godok kita ni dan kita keringkan dia apa sedikit. Taruhkan garam sedikit dulu. Rasa buat yang pertama. Oh, masya Allah, bagusnya. Rasa bawang dia, rasa belacan dia, rasa serai dia, rasa lengkuas dia, ya, rasa bawang putih dia, rasa bahan-bahan ini apa, tempe dia, tahu dia, semua cukup jadi. Ini belum lagi dan kita akan keringkan sikit dulu sebelum nanti kita akan apa? Akan taruh santan last. Lepas tu baru kita boleh tutup. Okey. Baik, insya-Allah yang terakhir baru kita letakkan yang ketiga ya. Santan yang ketiga. Ini tak apa, jangan lama. Kita dah letakkan begini. And kita dah boleh padamkan api. Masya-Allah. Jadi kita punya sambal godok ini sudah jadi. Kita tengok dia punya apa texture dia macam mana ni. Saya tengok kuah dia ni. Dan inilah dia apa yang dinamakan sebagai sambal godok. Kalau masak tak rasa memang kan tak salah ya, masakan tersebut. Jadi mesti nak rasa. Kita tengok ni. Bismillah. Memang betul-betul sedap lah. Kalau tak percaya awak nak kena cuba. Selagi awak tak cuba, memang tak akan dapat merasakan apa yang dikatakan. Okay? So, insyaAllah bagi bahagian masakan kita telah selesai. Sebelum mengakhiri rancangan kita pada hari ini, sukalah disampaikan sedikit. Sebelum ini telah disampaikan kepada kita tentang sifat ketakwaan yang Allah mengkehendaki kita amalkan, pelihara selepas berlalunya bulan Ramadan. Ketakwaan seperti mana maknanya adalah kita melaksanakan apa jua yang Allah suruh macam bulan Ramadan. Kita meninggalkan apa jua yang Allah larang macam bulan Ramadan yang telah kita lakukan. Dan kita pelihara sifat ketakwaan itu. Seperti yang dikatakan, ketakwaan berarti kita melaksanakan apa yang disuruh. Banyak perkara-perkara yang Allah mahukan agar kita lakukan. Namun untuk melaksanakan perintah-perintah Allah itu, tak boleh kita ikut sesuka hati kita, ikut cara kita sendiri. Tapi dia mesti ada cara seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Kita mesti melaksanakan amalan-amalan ketakwaan itu mengikut contoh yang Allah kehendaki. Dan siapakah orang yang sebaik-baik yang dapat menunjukkan kepada kita contoh terbaik terhadap ajaran-ajaran Allah kalau bukan
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di luar sana, dulu, sekarang, memang ada insan-insan, individu-individu yang boleh menunjukkan kepada kita cara mereka sendiri, cara mereka mengamalkan ketakwaan. Sebab itu, lagi ramai adanya orang-orang yang seperti itu, maka lagi banyaklah cara-cara yang kita lihat dilakukan di dalam agama kita ini. Sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah melantik satu orang saja yang disuruh untuk menunjukkan kepada kita cara-cara untuk kita mengamalkan azan Islam. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang difirmankan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang bererti, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh yang paling baik. Memang orang lain pun boleh tunjukkan kita contoh, tapi kata Allah, sebaik-baik contoh untuk mengamalkan amalan-amalan dalam ajaran Islam, itu amalan-amalan ketakwaan, adalah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang dikehendaki kepada kita, insya-Allah, dalam ini apa, rancangan-rancangan masakan dan dakwah yang lain akan saya sampaikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ketakwaan dalam penghidupannya, yang mana setiap apa yang dilakukan oleh Nabi itu kita disuruh menirunya, kita disuruh mengamalkannya seperti mana yang beliau ajarkan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku akan masuk syurga, illa man aba. Setiap umatku akan masuk syurga melainkan orang yang tak nak. Jadi para sahabat tanya, ya Rasulullah, ada ke orang yang tak nak masuk syurga? Siapakah mereka yang tak nak masuk syurga? Maka Nabi selanjutnya mengatakan, man ata'ani faqad dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Orang-orang yang mentaati, yang mengikuti macam mana yang aku ajarkan, macam mana yang aku lakukan, itulah orang-orang yang akan masuk syurga. Adapun orang-orang yang menentang, yang menyalahi cara yang aku lakukan, itulah orang-orang yang tak nak masuk syurga. Kita tak nak masuk syurga kan? Kalau nak masuk syurga, ikutilah ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW dalam penghidupan dia seharian. Okay? So itu saja buat kali ini. Dan insyaAllah kita ada rancangan-rancangan yang lain yang akan kita sambung lagi. Jadi sekiranya dalam mengkongsikan masakan dan sambal godok pada hari ini dan juga penyampaian agama, kita rasa ia merupakan satu rancangan yang baik. Seperti biasa, saya mohon agar segala usaha saya ini dapat dihebahkan, disebarkan dengan cara kita share. Kita tekan butang share. Dan siapa yang belum subscribe lagi, insyaAllah agar subscribe. Jadi setiap kali saya ada rancangan ini, anda akan mendapatkan notifikasi. Jadi sekian dahulu, sehingga kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.